Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat channel Doa Barokah dimanapun Anda berada, yang lagi menonton channel kami, semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dan diberi kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sahabat, kami ingin berbagi amalan yaitu aji angka cungcung. Khasiat amalan ini sahabat sangat dahsyat sekali. Dan amalan ini sangat dibutuhkan bagi para-para orang yang bekerja seperti kuli atau bekerja pekerja berat, sehingga dia setiap harinya mengangkat sesuatu perkara yang berat. Maka dengan berokahnya dari hasil amalan ini, ketika sahabat mengamalkan secara istiqomah, insya Allah hasilnya akan didapat dan semua perkara yang sahabat angkat itu terasa ringan semuanya. Itu khasiat yang pertama. Kemudian khasiat yang kedua dari amalan angka cungcung ini sahabat, yaitu untuk tanding dengan lawan. Untuk tanding dengan lawan atau menghadapi musuh, begal, perampok atau yang lain yang ingin berniat jahat kepada sahabat atau ingin mendolimi sahabat, maka cukup dengan amalan aji angka cungcung ini, insya Allah semua yang sahabat hadapi akan takluk dan langsung meminta maaf, dan dia akan takut kepada sahabat. Insya Allah apabila sahabat terus istiqomah mengamalkan aji angkat cungcung ini, siapapun yang dihadapi oleh sahabat, maka sahabat tidak akan gentar untuk menghadapinya. Insya Allah, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat bisa mendapatkan khasiat dari amalan aji angkat cungcung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, kami langsung bacakan amalan atau mantra aji angkat cungcung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqwatu qa'imatu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa alaikumus salam. Bismillahi aqwatu qa'imatu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa alaikumus salam. Bismillahi aqwatu qa'imatu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa alaikumussalam. Begitulah sahabat bunyi mantra atau amalan aji angkat cungcung. Sekarang cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya sahabat ini butuh tirakat. Yang pertama, sahabat wajib puasa pati geni, tidak tidur satu hari satu malam. Saat sahabat melakukan puasa pati geni tersebut, sahabat wajib baca amalan aji angkat nyuncung ini sebanyak 41 kali di atas jam 12 malam. Tapi sahabat tidak boleh tidur satu hari satu malam. Kemudian setelah selesai melakukan puasa pati geni, kemudian lanjut cara yang kedua atau syarat yang kedua, sahabat wajib berpuasa lagi 3 hari, yaitu puasa muti, tidak boleh makan ikan, hanya boleh makan nasi putih dan air putih. Dan nasi putih tersebut tidak boleh dicampur apapun seperti garam atau yang lain, atau perasa-perasa yang agak ayam atau yang lain seperti itu sahabat, tidak boleh. Harus murni nasi putih dan air putih. Selama sahabat berpuasa, melakukan puasa muti sebanyak 3 hari, selama 3 hari, maka sahabat wajib membaca amalan aji angkat nyuncung ini sebanyak
Terserah sahabat, tidak ada ketentuannya di dalam kitabnya. Bisa satu kali, bisa tiga kali, bisa tujuh kali, dan bisa seterusnya. Waktunya terserah sahabat juga. Setelah sholat fardu, bisa. Kemudian di atas jam 12 malam, bisa. Seperti itu. Atau sore bisa, pagi bisa. Pokoknya harus ada waktunya sahabat. Kalau ketika puasa 3 hari puasa mutihnya, bacaan aji angkat nyuncung ini tidak ada ketentuannya, terserah sahabat mau dibaca berapa kali. Tapi ketika berpuasa pati geni, sahabat wajib membaca aji angkat nyuncung ini sebanyak 41 kali di atas jam 12 malam. Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Semoga sahabat yang mengamalkan dan mengikuti syarat-syarat yang telah kami tentukan, semoga hasiatnya didapat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami mohon pamit sahabat. Apabila sahabat masih belum paham tentang amalan yang telah kami terangkan ini, bisa ditulis di kolom komentar channel Doa Barokah. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.